أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله، tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memohon keampunan daripada Allah. Kerana sesungguhnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat gembira dan sangat-sangat suka bila mana hamba-Nya memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan. Kerana Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Dan dalam Al-Quran juga menyebut larangan untuk kita berputus asa daripada rahmat Allah. Walau begitu banyak sekalipun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, walau begitu berat sekalipun kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Itu benda yang perlu kita letak dalam pemikiran kita. Sebab Allah itu Maha Penyayang. Allah itu kasih dan sayang pada hamba-hamba-Nya. Sebab itu bila mana kita terbuat suatu kesalahan dan dosa, maka bersegeralah kita memohon keampunan daripada Allah. Berbeza dengan manusia yang kadang-kadang dosa yang kita buat pada orang itu, kadang-kadang orang itu maafkan, kadang-kadang orang itu tak maafkan. Tapi Allah tidak. Bila kita menadah tangan, walaupun dosa kita ainanas sama setinggi langit, tuan-tuan, Allah akan mengampunkan dosa kita. Sebab tu jangan kita mudah untuk tidak mahu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebab kita rasa kita ni banyak dosa, dosa kita teruk sangat, besar dan sebagainya. Kerana dalam hadis Bukhari tu kan, kita dah baca kan, orang tu dah bunuh sampai 99 orang pun Allah ampunkan. Itu begitu besarnya rahmat Allah, begitu besarnya pengampunan daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah panjangkan usia kita, perkara paling utama yang kita kena fikir ialah sebenarnya Allah masih beri ruang dan peluang kepada kita untuk memohon keampunan atas segala dosa yang telah kita buat. Khususnya dosa-dosa besar. Kerana dosa-dosa kecil ni dia boleh terhapus dengan kebaikan yang kita buat. Kan? Dosa-dosa kecil akan terhapus dengan kebaikan yang kita buat. Kan? Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan atau menghilangkan kejahatan, dosa. Tapi dosa besar, kita kena menadah tangan kepada Allah, memohon keampunan atas segala dosa yang telah kita buat. Itu sebenarnya tuan-tuan. Jadi bersyukurlah bila mana kita masih dihidupkan atas dunia ini, bila mana kita masih dipanjangkan usia, dan bila mana kita masih lagi diberikan kesempatan dan peluang
untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesilapan kita dan memohon keampunan atas segala yang telah kita lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana di saat Ramadan telah berlalu pergi, kan? Berlalunya Ramadan sekali dengan berlalunya makmum. Kan? Ramadan berlalu sekali dengan berlalunya jemaah. Ghuyub. Kan? Hilang tak tahu ke mana. Kan? Ha. Nak buat kena boleh, dah boleh buat report polis ni sebab dah lebih 24 jam hilang. Nak? Daripada start satu Syawal tu sampai ke hari ni lebih dah 24 jam. Boleh dah buat report polis. Kan? Hilang tak tahu pergi mana. Kan? Jadi kita bersyukur tuan-tuan. Kenapa? Kerana dalam keadaan orang lain hilang tak tahu pergi mana, kita masih lagi ada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam rumah Allah. Ha? Walaupun telah berlalunya Ramadan. Ha, itu dia. Itu satu kelebihan ya, satu kelebihan pada kita alhamdulillah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung kembali perbahasan kita berkenaan dengan fiqh al-jinayah, iaitu perundangan Islam, yang mana pada kuliah yang lepas kita telah membahaskan secara mukaddimah apakah dia kesalahan hudud yang pertama, iaitu kesalahan zina. Kita dah bahaskan pengertian zina itu macam mana. Kita dah sentuh dah bahawa zina ni ialah masuknya zakar ke dalam faraj. Selain daripada itu tidak dinamakan zina, dinamakan maksiat, mukaddimah zina dan sebagainya yang memperuntukkan hukuman takzir. Tapi bila berlaku saja kemasukan zakar dalam faraj, maka telah berlakulah zina. Dan kita telah sebut juga bagaimana beberapa hadis Nabi, dalil daripada Al-Quran Al-Karim tentang pengharaman zina. Dan kita telah sebut juga tentang dua unsur yang perlu ada dalam kesalahan zina, yang mana dua unsur ni sebenarnya bukan hanya perlu ada pada kesalahan zina. Semua kesalahan atas dunia ni, tujuh kesalahan hudud, tujuh. Zina, menuduh zina, minum arak, mencuri, merompak, murtad, menderhaka, tujuh-tujuh kesalahan tu, nak heret pelaku kesalahan itu ke muka pengadilan, mesti berlaku dua unsur ni. Bukan hanya zina saja, semua jenis kesalahan. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri dosa ke, nak beri pahala kepada kita atas suatu perbuatan yang kita buat, mesti juga berlaku dua benda ni. Kalau tak berlaku dua benda ni, tak dapat. Kan? Tak sah atau tak diterima amalan tersebut. Macam semayang kan? Unsur fizikal, unsur moral. Unsur fizikal ni apa? Semayang. Perbuatan semayang. Takbiratul ihramnya kan? Bacaan fatihahnya, bacaan doa yang doa iftitahnya, fatihahnya, bacaan surahnya. Kan? Rukuknya, iktidalnya. Itu unsur fizikal. Perbuatan sembahyang. Kemudian perbuatan itu tidak lengkap kalau tidak ada unsur moral. Apa dia? Niat. Kita duk buat mendalah yang ketakbir kan, baca al-iftitah, baca fatihah, baca surah, rukuk dan sebagainya tu pasal apa? Atas niat benda. Mana boleh tak ada niat? Ada niat, kena ada niat. Apa dia? Tadi ustaz, saya sembahyang maghrib. Itu namanya niat. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'anillahi ta'ala. Melafazkan niat. Saja aku sembahyang fardal maghrib tiga raka'at. Kan? Makmuman mengikut imam. Kan? Ada'anillahi ta'ala. Tunaikan Allah ta'ala. Allahu Akbar. Jadi, perbuatan sembahyang tu ada. Niat sembahyang pun ada. Maka sembahyang itu akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau perbuatan saja ada, unsur fizikal saja ada, Allahu Akbar. Bila orang tanya, buat apa? Entah, macam main golf je. Tak ada. Ataupun, semayang apa tu? Entah. Aku pun tak niat semayang dia. Kan? Aku takbir je. Entah, tak tahu. Main mana dia? Main maghrib tu? Sudah tuan. Tak niat. Maka tak sah lah semayang tu. Tak jadi ibadah lah. Kita mandi. Tak ada niat apa-apa. Tak jadi ibadah. Perbuatan mandi tu sah lah. Tapi tak jadi ibadah. Kalau kita niat saja aku mandi wajib kan. Mandi junub ke. Baru dapat
ha? Dikira sebagai ibadah, dikira sebagai perbuatan yang apa ikut niat tadi tu. Ada, mesti ada niat, unsur moral ni mesti ada. Sama lah dengan zina ni, unsur fizikal apa dia? Perbuatan zina tu, perbuatan kemasukan tu berlaku. Kemudian niat, apa? Niat jahat melakukan jenayah. Dia tahu zina tu salah, dia tahu zina tu tak boleh buat, dia tahu zina tu berdosa, tapi dia tetap melakukan zina. Maka itulah dinamakan niat, niat jahat untuk melakukan jenayah. Maka bila ada dua benda ni, ada unsur fizikal, ada unsur moral, iaitu niat tadi tu, perbuatan jenayah tadi, maka boleh diheret ke muka pengadilan. Kalau niat saja tak ada perbuatan, tak boleh tak? Saja aku berzina dua rakaat. Ada zina dua rakaat. Ataupun saja aku berzina dua pusingan. Ada niat dia, tapi tak buat berzina tu, perbuatan kemasukan tu tak buat, tak berlaku. Maka boleh ke kita nak tarik dia ke muka pengadilan, nak kita dakwa dia di mahkamah? Tak boleh. Sama lah macam orang niat semayang. Semayang belum? Dah. Bila semayang tak nampak pun. Tadi niat. Semayang main niat je. Kan? Macam ajaran sesat lagi ni kan. Semayang main niat je. Kan? Tok, wahai tok guru, kenapa sepanjang saya berguru dengan tok, tok tak pernah saya nampak semayang? Kamu jangan samakan tok dengan kamu. Tok ni telah sampai pada makam yang tertinggi. Atas daripada para awliya, atas daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebab tu tok hanya niat je. Nabi Muhammad tu bawah tok. Sebab tu Nabi Muhammad sembahyang. Atuk tak perlu sembahyang, tu niat je. Kan? Masuk je maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Atuk salli fardal maghribi salasa raka'atin adalillahi ta'ala. Oh, saja aku sembahyang fardal maghrib tiga raka'at adalillahi ta'ala. Sekian. Selesai dah sembahyang. Ha, kalau kita faham konsep unsur fizikal, unsur moral tuan-tuan, kita takkan tertipu dengan kenyataan tok ni. Kan, tok guru ni. Tok guru celup ni. Kan? Ha? Bukan ulama, umama. Ha? Ha. Kita duk panggil kan, orang-orang jenis macam ni bukan ulama kan, umama ataupun ula nasma. Kan? Kita takkan tertipu, takkan tertipu. Sebab apa? Sebab suatu amalan itu tidak dikira berlaku bila tidak ada dua perkara. Unsur fizikal, unsur moral. Jadi bila ada dua benda ni, maka selesai masalah. Bolehlah kita heret ke muka pengadilan. Bila berlaku perbuatan zina, kemudian ada niat jahat nak melakukan jenayah tadi, maka boleh diheret ke muka pengadilan. Itu zina. Secara mukadimah kita dah bahas pada kuliah yang lepas. Kan? Contoh muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk kepada beberapa kesalahan yang nampak macam zina tapi bukan zina. Nampak perbuatan tu macam zina tapi bukan zina. Yang mana bila dikatakan bukan zina, bila dikatakan bukan zina, maka tak boleh dihukum dengan hukuman hudud. Tak boleh. Hukuman apa? Hukuman ta'zir. Sebab hudud ni tuan-tuan, dia kesalahan dia dah ditentukan 7 kesalahan. Dan dia ada dah dia punya dawabit dia. Dia punya peraturan dia, kaedah dia. Macam mana yang dikatakan kena hukuman hudud, macam mana yang dikatakan tak kena hukuman hudud. Baik. Kesalahan pertama yang dikatakan nampak macam zina tapi rupa-rupanya terkeluar daripada takrif zina, dan dia bukan dimasukkan dalam kesalahan zina. Walaupun benda ni selisih ulama tuan-tuan. Selisih ulama, tapi antara dua pendapat ulama ni ada satu pendapat yang paling kuat yang menghampiri kepada kebenaran. Maka pendapat ni lah yang mengatakan bahawa kesalahan-kesalahan tersebut tidak termasuk dalam zina. Yang pertama, kesalahan liwat. Kesalahan liwat, iaitu kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka mendatangi lelaki dan meninggalkan perempuan. Dalam Facebook tuan-tuan, banyak tuan-tuan jenis buka Facebook kan, main Facebook tuan-tuan kan jumpa golongan-golongan macam ni. Dalam apa Instagram kan, IG kan, tuan-tuan kan jumpa macam-macam. Ada satu tu Manjeku, Manjeku apa nama dia? Facebook ke Instagram? Manjeku. Kan?
dia tulis satu posting, kan? Diam tak diam telah 2 tahun hubungan kita berlalu. Aku terlampau sayangkan kamu. Kita baca pun geli. Dia post gambar dia dengan makwa dia. Siapa makwa dia? Jantan juga. Laki dengan laki pegang tangan. Pegang tangan tu, lepas tu belaga dahi. Allahu Akbar, saya tu gila apa? Ha? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kalau nak sekat, sekat yang ni juga. Jangan duk sekat benda-benda lain tu. Kan? Sekat ni, sekat tu, sekat ni. Hak ni pun kena sekat juga. Akaun Facebook ni block terus. Ha? Follower ramai pada tu. Friend ramai. Dia posting macam tu habis orang pun. Ada yang terikut, jangan main. Ada yang terikut. Ni kesalahan lewat ni. Suka laki sama laki. Tak suka perempuan. Saya tak boleh terima manusia ni apa tak suka perempuan ni. Suka ngelaki kot tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan? Tak macam mana nafsu, macam mana selera dia pun tak tahu. Oh, ni bahaya tuan-tuan. Ni Allah terbalikkan tanah. Allah terbalikkan muka bumi yang dihuni oleh penduduk kaum Nabi Lut. Terbalik mereka. Tertimbus dalam tanah. Mereka ni golongan-golongan yang suka pada lelaki ni. Bukan maknanya Allah biar je. Tak apalah wahai Nabi Lut kan. Wahai Lut kan, kamu pergilah tempat, cari tempat lain kan. Kau Nabi Lut usir dia kan. Lepas Nabi Lut seru supaya apa Nabi Lut tegur dia, diorang seru diorang supaya kembali kepada jalan fitrah, jalan sunnatullah dan sebagainya. Diorang halau Nabi Lut. Nabi Lut keluar daripada kampung tersebut berserta dengan orang-orang yang menyokong Nabi Lut. Ha? Bukan Allah turun wahyu lepas tu, tak apalah nak buat macam mana kan. Diorang dah tak suka kamu kan. Kamu carilah penempatan lain. Tak ada. Sejurus daripada diorang keluar dari perkampungan tu, Allah terbalikkan kampung ni tuan-tuan. Menunjukkan apa? Bukan Allah redha dengan perbuatan tersebut. Allah tak redha. Tapi kita hari ni apa? Saya bukan LGBT. Saya bukan gay. Tapi jangan halang orang-orang gay tu nak hidup. Tengkorak ham. Siapa dengan dua orang tu? Kalau macam tu tak payah jadi pemimpin. Kalau habis semua nak sama rata, semua nak tolak ansur, semua nak toleransi, buang habis Quran tu, habis cerita. Tak payah ada Quran. Tak payah ada hadis Nabi. Sedangkan Quran dan hadis tu memandu kita untuk hidup atas muka bumi yang menjadi hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak kamu. Walaupun tanah tu, rumah tu tulis nama kamu, ha? Lot banglo ke, lot apa ke tulis nama kamu, tapi hak mutlak Allah, bukan kamu. Kamu pinjam dia. Tiba-tiba kita nak bertoleransi dengan golongan yang menentang sunnatullah. Nak bertoleransi dengan golongan yang songsang, yang terpesong jalan kehidupannya. Sama lah macam kalau macam tu tuan-tuan, tak payah marah lah orang masuk kilang arak, orang masuk disco. Saya tak minum arak. Tapi kalau kamu nak masuk, masuklah. Itu lah. Saya tak minum arak, tapi jangan halang orang nak minum arak, minum. Gitu lah. Lebih kurang sama tu. Saya bukan LGBT. Saya tak suka LGBT. Saya bukan LGBT. Saya bukan gay. Tapi jangan halang orang-orang yang gay, lesbian, transgender kan, dan sebagainya, untuk menjalani kehidupan harian mereka. Jangan pulaukan mereka. Majikan-majikan kena bagi kerja pada mereka. Tuan-tuan, kalau inilah berlaku tuan-tuan, kerja kita bagi, kita tak pulau dia kan. Ada satu video klip tu sampai agamawan duk peluk-peluk dia. Kan? Duk peluk-peluk, duk cerita-cerita kan. Apa benda ni tuan-tuan? Dalam Islam ni tuan-tuan, ada benda yang boleh bertolak ansur, bertoleransi. Ada benda yang perlu dengan kasih sayang, tapi ada benda yang perlu kepada penegasan dan penguatkuasaan. Itu baru namanya Islam. Lepas didedahkan, diberikan hujah kepada mereka bahawa perbuatan mereka ini melanggar syariat Islam, mendatang kemurkaan dan laknat Allah,
mereka perlu berubah. Jika tidak, mereka ditangkap dan akan dikenakan hukuman. Itu kaedah Islam. Bukan duk peluk-peluk, duk sayang-sayang, duk sapu-sapu, duk usap-usap, duk bela-bela. Bagi buat-buat seru supaya-supaya bagi kerja bagai apa semua. Bila mereka dilayan macam makhluk lain, macam manusia lain yang normal, diberi kerja, digauli, dikawan, diborak dan sebagainya, kan? Maka mereka akan merasakan apa? Perbuatan mereka tu tak salah. Maka bolehlah mereka hidup seperti mana yang mereka hidup pada hari itu, pada masa itu, waktu itu, ketika itu. Eh, rupanya tak salah kan kita jadi macam ni. Tengok ah, kita dapat kerja juga, kita dapat pergi mana-mana, boleh duduk kat kedai kopi mana-mana, orang pun tak ada bising, orang pun tak ada cakap banyak, orang pun tak bully kita. Macam Malaysia, nampak tak? Sama lah seperti kita kalau tengok orang lelaki perempuan yang belum kahwin, duduk peluk-peluk, pegang-pegang, usik-usik, raba-raba kan depan hairat ramai, kita marah. Kita marah. Hei, maksiat. Nak kahwin belum? Belum, Encik. Ni apa pegang-pegang ni? Tapi yang bapuk, yang pondan, yang duduk kat kedai-kedai kopi, kedai-kedai minum tu, dengan dia punya baju, tuan-tuan, Allah, kita pun tengok pun, jangan main, tuan-tuan. Kalau iman senipis kulit bawang, tuan-tuan, tak rebang angry bird. Ha? Lurah dendam. Jangan main. Dia punya lurah dendam pun Allahu Rabbi. Kan? Menakutkan. Kan? Macam perempuan betul. Tapi rupa-rupanya bukan perempuan. Kan? Lelaki. Kita boleh biar itu. Sedangkan perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi otu yang tak kena tu. Bila kita mengikut hak asasi manusia, ciptaan barat, ciptaan PBB, sehinggakan kita terpaksa membiarkan mereka memilih kehidupan mereka sendiri, walaupun kehidupan mereka itu bercanggah dengan sunnatullah, bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sebab apa? Atas sebab hak asasi manusia. Masing-masing ada hak kehidupan masing-masing, maka sukatilah. Kamu nak jadi lelaki, kamu lelaki. Kamu jadi perempuan, kamu perempuan. Aku nak jadi bapuk, aku bapuk. Pondan dan sebagainya. Jadi ini perkara yang sangat-sangat membimbangkan, tuan-tuan. Jadi homoseks ataupun liwat ni, tuan-tuan, ialah hubungan jenis sama lelaki seperti mana perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang telah Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Araf ayat 80 dan 81. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Dan Nabi Lut juga, yakni kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan wanita, meninggalkan perempuan. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Kaum yang melampaui batas. Yang melampau daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya lelaki pasangan dia perempuan, perempuan pasangan dia lelaki, bukan lelaki dengan lelaki, bukan perempuan dengan perempuan. Banyak hadis-hadis Nabi, tuan-tuan, yang menyebut tentang larangan orang lelaki jadi perempuan, orang perempuan jadi lelaki, pengkit, bapuk dan sebagainya, tuan-tuan. Kita tengok hadis-hadis Nabi antaranya, tuan-tuan, bila ada orang yang lelaki jadi perempuan ni, apa Nabi suruh buat?
Nabi suruh keluarkan mereka daripada rumah-rumah kamu. Nabi suruh usir, Nabi suruh halau. Pasal apa? Pasal yang dalam rumah tu yang mengikut sunnatullah, ada seorang yang melanggar sunnatullah, menyeleweng, songsang. Maka mereka ni, yang maka yang seorang ni tak boleh hidup dengan yang normal ni. Mungkin dia duduk jauh daripada yang normal ni. Mungkin dia keluar. Nabi suruh usir mereka daripada rumah-rumah kamu. Adakah Nabi tidak berperi kemanusiaan? Adakah Nabi zalim? Adakah Nabi tidak rahmatan lil alamin? Yang duk sibuk-sibuk hari ni sebut rahmatan lil alamin. Nabi suruh keluarkan mereka tu, duduk luar. Mau kena keluar, mau jangan duduk sama dengan golongan yang normal, golongan yang mengikut sunnatullah. Jadi siapa yang rahmatan lil alamin sebenarnya? Nabi ke atau menteri fasala daripada negara pasir berdengung? Siapa dia? Nabi ya. Sebab apa? Rahmatan lil alamin ni untuk orang yang mentaati perintah Allah, untuk orang yang nak ikut sunnatullah, nak jamin maslahah mereka ni yang normal ni. Maka yang tak normal ni dipisahkan. Supaya apa? Supaya yang tak normal ni tidak mempengaruhi yang normal ni. Itu sebenarnya baru rahmatan lil alamin. Kalau kita bagi cat yang normal ni duduk sekali dengan yang tak normal, habis ya. Sebab apa? Sebab benda maksiat ni tuan-tuan, neraka ni dikelilingi oleh benda-benda yang disukai oleh syahwat, yang kita susah nak elak, susah nak tepih. Sebab tu jangan duduk dengan orang yang buat maksiat. Jangan duduk jangan duduk depan pintu disco, confirm masuk. Man, buat apa ni? Saya saja je Ustaz nak tengok apa yang berlaku dalam disco ni. Saya tak masuk Ustaz. Sekali tuan-tuan tengah-tengah dia tengok tu, tu dia muncul seorang penari tarian tiang masuk tu, simpan songkok dalam jubah. Terus masuk kan, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya aku ya Allah untuk menahan godaan tersebut, jadi aku masuk lah. Masuk tu, lepas tu jangan hampir dengan benda-benda yang boleh membawa kita kepada maksiat. Jangan hampir duk pegang-pegang botol arak, confirm terminum lagi. Terminum pula. Duk pegang-pegang perempuan kan di tempat-tempat gelap, berdua-duaan dan sebagainya, pegang-pegang-pegang, confirm terzina. Terzina pula. Tu sebab tu mereka ni dikeluarkan daripada kelompok yang normal. Supaya yang normal ini boleh hidup dengan aman dan damai tanpa sebarang gangguan. Maka yang tak normal ni, orang akan fikir apa? Dah tu yang tak normal ni macam mana pula kehidupan dia? Dah lah kena usir, dah lah kena halau, macam mana dia nak hidup? Orang buat dosa tuan-tuan, lepas diberikan hujah pada mereka supaya bertaubat, tak nak bertaubat, nak juga dengan style macam tu, nak juga jadi bapuk dan sebagainya, maka mereka ni diusir daripada rumah tersebut. Tu kaedah dia. Jadi orang buat dosa tuan-tuan yang tak nak tobat, maka takkan nak layan juga. Banyak dalam Quran tuan-tuan Allah sebut tentang ancaman, hukuman neraka jahanam dan sebagainya bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang menentang sunnatullah, bagi orang-orang yang menentang perintah Allah, bagi orang-orang yang melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ni benda normal, benda fitrah. Siapa buat jahat ni balasan dia, siapa buat baik ni balasan dia. Normal lah. Kenapa kita nak kesian, kita nak marah pada orang yang tak kesian kepada golongan yang melanggar perintah Allah? Ni benda yang kadang-kadang kita campur aduk habis, keliru, jadi celabu habis keadaan pada hari ini, sehingga kita tak nampak keaslian Islam tu yang ada pada hari ini. Kita nak tengok Islam tu, mana izzahnya Islam, mana gahnya Islam, cuman hari ini tak nampak dah. Tak nampak. Sampai hari ini tuan-tuan, kadang-kadang Islam terpaksa tunduk dengan tuntutan-tuntutan daripada perkara lain. Sedangkan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kita tak nampak dah di mana kekuatan Islam itu pada hari ini. Kenapa? Kerana hari ini
Tak habis-habis nak tolak ansur. Tolak ansur, tolak ansur, tolak ansur. Sedangkan Islam itu sepatutnya lebih mendahului, lebih ke depan daripada yang lain-lain. Tapi tak nampak dah hari ini. Tak nampak dah. Nampak dah sama je agama lain dengan Islam itu sendiri. Sebab itulah tuan-tuan. Perkara yang sedemikian, benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita tak boleh terlepas pandang. Dan kita dah biarlah, janji kita boleh pergi kerja dengan aman damai, kita boleh dapat gaji, dapat bonus, soru tak miss, selesai. Jangan tuan-tuan. Kerana kesan yang dia akan dirasai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Siapa yang merasanya ni? Yang depan-depan ni lah. Generasi-generasi yang depan-depan ni lah. Anak-anak kita nanti akan merasai keperitan. Bila mana Islam itu tidak dijaga dan dipelihara daripada hari ini. Sebab itu Islam itu perlu dipelihara, perlu dijaga dan perlu diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Walau di mana kita berada, Islam itu mestilah yang lebih tinggi daripada yang lain-lain. Baik. Ulama berselisih pendapat tuan-tuan dalam menentukan atau mengklasifikasikan kesalahan tersebut sama ada termasuk dalam pengertian zina atau tidak. Ni. Ulama selisih pendapat zina apa liwat ni termasuk zina ke tidak? Ada dua pendapat, dua golongan. Golongan yang pertama atau pendapat yang pertama, mereka menganggap kesalahan liwat termasuk dalam kesalahan zina. Ni dia. Golongan pertama anggap liwat ni termasuk zina. Antaranya mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, menganggap liwat itu termasuk zina. Jadi bila tuduh orang meliwat, ibarat tuduh orang berzina. Sebab golongan ni berpendapat bahawa liwat itu sama dengan zina. Apa hujah mereka? Hujah mereka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Hadis tersebut berbunyi, "Idza atar rajulur rajula fahuma zaniyan." Bila mana seorang lelaki mendatangi seorang lelaki lain, maka mereka telah berzina. "Idza atar rajulur rajula fahuma zaniyan." Bila seorang lelaki, seorang lelaki mendatangi lelaki lain, maka sesungguhnya mereka sebenarnya berzina. Mereka telah berzina. Ni, satu dalil, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Mereka juga berhujah bahawa perbuatan lewat sama dengan perbuatan zina dari segi fizikal dan tujuannya. Maknanya apa? Tujuan lewat ni pasal apa? Nak memuaskan nafsu. Unsur fizikal dia sama tak? Bagi mereka sama. Okey? Zina ada perbuatan kemasukan. Betul tak? Masuk zakar dalam faraj. Itu zina. Lewat ada juga perbuatan kemasukan. Cuma tempat masuk je lain. Iaitu masuk zakar dalam dubur. Nampak tak? Yang zina tadi faraj, lubang juga. Dubur, lubang juga. Cuma nama lain. Hak ni faraj, hak ni dubur. Perbuatan masuk sama tak? Sama. Apa yang dimasukkan? Zakar. Sama. Jadi 90% ataupun 80% lah. Kan? Perbuatan tu sama. Tujuan dia nak memuaskan hawa nafsu, zina pun begitu juga. Kemudian kemasukan ada, zakar ada. Yang dimasukkan zakar dalam lubang, cuma namanya lain di dubur, yang ni faraj. Maka dengan sebab itu mereka menganggap bahawa lewat itu termasuk zina. Itu hujah golongan pertama. Golongan kedua pula, mereka menganggap bahawa lewat bukanlah perbuatan zina. Lewat tidak termasuk zina. Apa hujah mereka? Dalil mereka. Mereka mengatakan bahawa adat kebiasaan masyarakat tidak menganggap perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina. Contoh, kan? Bila kita nampak lelaki dengan lelaki berpegang tangan, berpeluk-peluk, bercumbu-cumbu kan? Bermanja-manja kan? Kan? Yang seorang macam bapuk, yang seorang macam lelaki kan? Nampak kita tak kata zina. Apa ni? Zina tu tak? Kita kata apa? Mu'alah, gila ni. Tu tak? Tengok tu, lelaki-lelaki pegang tangan, dekat-dekat, peluk-peluk. Ni gay ni. Adat masyarakat tak panggil yang ni, lelaki-lelaki ni sebagai zina. Tak panggil. Tahu tak? Adat masyarakat tak panggil pun yang mereka berdua ni sedang berzina atau mereka ni akan buat zina. Tak. Sebab lelaki-lelaki masyarakat tahu dah. Lelaki-lelaki gay. Lelaki-lelaki liwat. Lelaki-lelaki homoseks. Jadi adat masyarakat tak panggil pun, tak menganggap pun perbuatan lewat tu sebagai zina. Lewat-lewat
homoseks gay zina lain satu hal. Nampak tak? Tu hujah pertama. Ha, mana apa pegangan masyarakat. Yang kedua, mereka juga berhujah bahawa hadis yang digunakan oleh golongan pertama tadi bukanlah membawa maksud zina, tetapi membawa pengertian perbuatan dosa. Hadis yang tadi ni, yang golongan pertama pakai tu, idza atar rajul rajula fahuma zaniyan, bila mana seorang lelaki mendatangi lelaki, mereka telah berzina. Kata golongan kedua, hadis tu bukan bermaksud zina. Sebab ada satu lagi hadis lain yang dia punya gaya bahasa sama, perkataan sama, uslub bahasa sama, semua sama. Cuma dhamir je lain. Apa dia? Hadis yang diam-diam dia kata ada lagi satu hadis tu, itu hadis ni. Idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan. Yang pertama, idza atar rajul rajula fahuma zaniyan. Bila mana lelaki mendatangi lelaki, mereka dianggap berzina. Yang kedua, hadis kedua, idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan. Sama uslub bahasa, ayat dia, gaya dia, kan semua sama, cuma dhamir lain. Pasal yang ni untuk perempuan. Jadi kalau idza ata tu untuk lelaki, bila perempuan kena tambah tak belakang tu, kan. Ha, jadi idza atatil mar'atu rajul mar'ah, perempuan rajul lelaki, mar'atul mar'ata rajulur rajula, sama je, nampak tak? Fahuma juga zaniyatan zaniyan. Sebab apa ada ta? Sebab ada pasal perempuan, zaniyah, zaniyatun, ta marbutah. Kalau dua lelaki, zanian sahaja, tapi bila mana dua tadi tu, jadi zaniyatan tambah alif dengan nun. Nah, nampak tak? Sama ayat, sama gaya bahasa, sama uslub, sama. Jadi kata golongan ni, bila ada dua hadis yang sama, mana boleh satu makna zina, satu makna bukan zina? Dia mesti makna sama. Yang ni, yang bila mana lelaki mendatangi lelaki, mereka ni dianggap berzina, bolehlah kita nak kata berzina. Pasal apa? Ada zakar yang digunakan untuk memasukkan dalam lubang. Tapi yang perempuan, idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan, bila mana seorang perempuan mendatangi perempuan, mereka dianggap berzina. Nak berzina celah mana? Sebab orang perempuan mana ada benda yang nak dimasukkan. Betul tak? Tak ada. Lelaki ni adalah zakar, boleh masuk dalam lubang dubur. Perempuan ni tak ada, boleh masuk ada. Yang boleh gesel je, minta maaf cakap. Tak ada benda yang boleh masuk. Sedangkan zina ni maknanya berlaku proses kemasukan. Jadi kata golongan kedua, hadis yang sama, tapi yang sini makna zina, yang sini makna bukan zina. Sebab tak ada proses kemasukan. Tak boleh berlaku begitu. Bila hadis yang sama, uslub, gaya bahasa dan sebagainya sama, maka tak boleh yang satu makna zina, yang satu makna bukan zina. Jadi kedua-duanya mesti disatukan, mesti dijamakkan dan diambil satu makna yang boleh dipakai untuk kedua-dua maksud, kedua-dua hadis. Apa dia? Maka golongan kedua bercakap, ataupun golongan-golongan kedua berpendapat, maksud fahuma zaniyatan dengan fahuma zaniyan tu ialah bukan zina, tapi telah melakukan maksiat. Jadi maksudnya yang tepat, sekiranya lelaki mendatangi lelaki, mereka telah melakukan maksiat. Perempuan juga, sekiranya perempuan mendatangi perempuan, mereka telah melakukan maksiat. Itu yang tepat. Jadi bukan makna zina. Jadi golongan kedua menolak hujah golongan pertama yang mengatakan ada hadis yang menyebut tentang perbuatan lewat itu adalah zina. Kemudian, ini yang paling best tuan-tuan. Antara ini juga disebut, hadis tersebut tuan-tuan, yang hadis yang idza atar rajulu rajula fahuma zaniyan, idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan, dua-dua hadis ni kata golongan kedua, hadis ini yang menjadi pegangan atau dalil bagi setiap golongan, terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qushairi yang dikatakan sebagai kazzab oleh Imam Abu Hatim. Kedua-dua hadis ni rupanya ada perawi yang dinilai kazzab, penipu, pendusta oleh Imam Abu Hatim. Dan juga terdapat perawi yang bernama Bish bin Al-Fadli Al-Bajali. Apa dia? Yang dihukumkan majhul oleh ulama hadis. Maksudnya apa? Dalam dua-dua hadis ni ada satu perawi yang dikatakan kazzab. Imam Abu Hatim kata ada perawi yang berdusta, yang dihukumkan sebagai pendusta.
Kemudian ada juga satu lagi perawi, apa dia? Perawi tu dianggap majhul oleh ulama hadis. Apa majhul tuan-tuan? Majhul ni orang tak tahu siapa dia. Macam kita orang kampung kan, orang kampung lama-lama kan. Lalu je budak seorang, kita tahu dah ni anak siapa ni. Eh, man. Ya tu. Ayah kau tak pi mancing ni. Tahu dah ayah dia siapa nama ayah dia kan? Siapa nama anak siapa ni? Kan? Ayah tak pi mancing tu, ayah duduk rumah rehat. Oh. Mak kau tak berniaga nasi lemak? Ha, berniaga. Ada kat gerai tu. Nampak? Tahu, kenal dia budak ni. Lalu seorang budak-budak lagi kan? Kan? Aminah kan? Oh, Aminah. Kan? Buat apa tu? Nak pergi kedai tu. Main jauh pula kau. Daripada rumah kau ujung sana, pergi kedai ujung sana. Depan rumah kau kan ada kedai. Tak ada tu. Beli, nak beli gula. Gula dah habis. Oh, gitu. Dah mak kau yang sakit tu, apa, dah elok dah. Tak elok gitu, gitulah tu, mak saya tu duk terlantar je kata-kata tu kan. Oh ya ke, dah abang kau macam mana kan, nampak tak, kenal, tahu siapa orang ni, anak siapa, bapak dia siapa, mak dia siapa, rumah kat mana. Tiba-tiba lalu pula si botak kan, budak seorang botak togel kepala kan, dogol. Eh, hey, anak siapa orang ni? Ha, nampak, tak kenal, tak tahu, tu maksud majhul. Anak siapa kau ni, tak pernah aku nampak pun kan. Kau orang kampung sebelah ke apa kan? Kan? Tak tu, baru pindah tu. Oh, baru pindah. Bila pindah? Baru sampai ni tu. Kan? Lori yang bawa barang pun tak buat turun ke barang. Kau duduk rumah mana? Alah, rumah yang depan masjid tu. Rumah depan masjid. Rumah Pak Mat tu. Pak Mat Tempe tu. Betul lah tu, rumah Pak Mat Tempe kan. Tuan rumah saya Pak Mat Tempe dah, saya sewa dia. Oh, pasal apa? Ayah saya apa posting sini, tukar sini. Tempat kerja dia dekat di sini, lebih kurang 2 km je. Oh, gitu. Nampak? Sebelum ni tak tahu. Tak tahu siapa ni, kau nak siapa ni? Kan? Itulah. Jadi ulama hadis nilai-nilai tengok-tengok perawi kan, tengok-tengok perawi tu, perawi pak seorang. Seorang pendusta. Seorang lagi, ni siapa ni? Muhammad ni. Apa nama jadi? Bish bin Al-Fadli Al-Bajali. Ni siapa ni? Entah. Ulama hadis tak tahu pun siapa dia. Jadi tuan-tuan, kan, perawi yang majhul, perawi yang kazzab, maka hadis ini tidak boleh dijadikan hujah. Hadis yang cacat tak boleh jadi hujah. Jadi hadis pertama ke hadis kedua ke, tak boleh jadi hujah. Bila hadis pertama tak boleh jadi hujah, golongan pertama tak ada hadis dah, tak ada hujah dah. Hanya berdasar pada hujah. Hujah apa? Hujah akal tadi. Yang mana lewat dengan zina ni sama je lebih kurang tujuan dia, unsur fizikal dia. Hanya berpandu pada hujah tu je. Sebab hadis dah tertolak. Hadis yang dipakai oleh Abu Musa Al-Ash'ari tu dah tertolak disebabkan adanya perawi yang kazzab dan perawi yang majhul. Nampak tak? Itu dia. Dan yang terakhir tuan-tuan, golongan kedua ni juga berhujah bahawa jika lewat termasuk dalam kesalahan zina, tentu para sahabat Rasulullah SAW tidak berselisih pendapat dalam menentukan hukuman bagi kesalahan tersebut. Tambahan pula bahaya atau kesan yang timbul terhadap keturunan dan keluarga dari perbuatan lewat tidak sama dengan yang timbul daripada perbuatan zina. Maknanya tuan-tuan, kata golongan kedua ni, kalau betul lah lewat ni termasuk zina, sahabat-sahabat Rasulullah takkan berselisih pendapat dalam menentukan hukuman. Sebab sepakat belaka dah benda ni, bahawa ni termasuk dalam zina, hukuman dia sekian. Tapi tidak, sahabat selisih belaka dalam menentukan hukuman. Ada yang menyebut hukumannya dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Kan? Contoh macam kita kalau kat KL ni, mana yang paling tinggi? Tu lah KLCC lah. Kan? Bawa naik kan, bukan dekat tingkat dia tu, tak? Dekat yang tajam tu. Bawa naik atas hari tu, jatuhkan ke bawah. Bawa sampai tu kan, kepala tersangkut dekat apa, KL Central kan, badan kaki tangan tersangkut kat Bukit Antarabangsa. Nampak tak? Jatuh di tempat yang paling tinggi. Ada tu pula pendapat para sahabat yang mengatakan bahawa hukuman bagi liwat ni ialah dia diletakkan di satu tempat bawah, kemudian dijatuhkan benda berat daripada atas kepala dia. Pum, apa yang paling berat, apa dia? Ambil lah traktor kan, kan, ambil apa jengkaut tu kan, jatuh kat bawah tu, bawah sapai tu kan, ataupun kereta kebal tu. Nampak tak? Hukuman berselisih para sahabat. Ada yang kata pancung sahaja. Ha, jadi sahabat-sahabat selisih pendapat dalam hukuman ni. Tak ketat. Kalau betul benda ni sepakat ulama kan,
ada ketetuan daripada Nabi bahawa lewat ni sekian-sekian hukuman dia, maka para sahabat tidak berselisih. Confirm dah, lewat termasuk zina. Tapi tidak. Tapi tidak, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Kemudian kata dia lagi, bahaya dan mudarat yang terlahir ataupun yang timbul daripada perbuatan lewat tak sama dengan bahaya dan kerosakan yang timbul daripada perbuatan zina. Lewatlah 10 kali sekalipun, tuan-tuan. Ha? Lewatlah 20 kali, tuan-tuan, sampai boleh masuk kepala lah lubang lubur tu. Pasal dah banyak kali lewat, tetap takkan mengandung. Mana ada orang mengandung? Ada orang lelaki mengandung? Tak ada. Lubang dubur tu, kalau masuk lubang dubur, tuan-tuan, kat mana bayi tu nak disimpan? Kat mana? Usus besar, tempat simpan najis. Bagaimana dengan taik dah budak nanti? Tak boleh, tak boleh mengandung. Tapi zina, kena pula time dia berzina tu waktu, waktu subuh, mengandung perempuan tu, tuan-tuan. Mengandung. Dah. Bang, tadi saya test pregnancy punya test tu kan, ada line 2 bang, line 1 tak kandung, line 2 bang, saya mengandung lah bang. Haa, naya tuan-tuan, gugur kan, haa sudah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kandung ni dia bukan saiz macam tu je, masuk 6 bulan, 7 bulan dah bosak perut tuan-tuan, makin memboyot, kena pula kembar 18 dalam tu, 18 orang anak haram tuan-tuan, 18 orang anak luar nikah, tak basah-basah. Ha? Naya, kembar 2 ke kembar 3 ke perut besar, nak sorok mana tuan-tuan? Tak boleh sorok. Jadi, nak suruh gugur! Jenayah gugur pula. Silap gugur, telan pil yang tak ada kelulusan KKM dan sebagainya, beli-beli dekat underground, kan? Beli-beli dekat apa black market bagaimana semua, telan-telan, rosak pula rahim tuan-tuan, menyesal tak sudah. Ha? Tumpah darah dan sebagainya, mati pula. Oh, satu hal lagi, nampak tak? Nampak tak? Bila kejahatan ni tuan-tuan, kita duk buat jahat, benda yang akan berlaku tuan-tuan macam-macam. Musibah yang akan buat, yang akan tipu macam-macam. Tak? Jadi patut Allah haramkan zina ni. Musibah, mudarat kecelakaan zina ni, yang timbul daripada zina ni tak sama dengan lewat. Lewat setakat tu je. Habis-habis pun siplis ke apa benda ke kan. Tapi hak ni, lahir anak luar nikah, kan? Lepas tu ayah pula tengok anak dia mengandung, kan? Pergi tanya siapa lelaki yang bertanggungjawab, pergi jumpa lelaki tersebut bawa senapang gajah. Kalau tak bertanggungjawab nak ada tembaknya budak tu, kan? Budak tu lari, anak tu dihalau keluar daripada rumah kerana menconteng arang di muka ayah. Kerana zina ni tuan-tuan, kesalahan yang sangat berat. Pepatah yang sebut menconteng arang di muka ni zina. Orang tak kata kesalahan mencuri tu mencuri orang di muka mak ayah tak? Mak ayah, ya, anak kau mencuri tu lah. Tak apalah, berbudak. Tapi kalau mak ayah, kan, anak kau tu lah, mengandap bini aku mandi. Benda yang berkait dengan lelaki perempuan tuan-tuan, mengandap ke, kan, bercumbu-cumbu ke, berzina ke, semua tu dianggap menconteng arang di muka keluarga. Sebab tu zina ni termasuk kesalahan hudud yang memang kena jaga sungguh-sungguh supaya tak berlaku zina dan tidak berlaku kerosakan dalam masyarakat, kemudaratan dan sebagainya. Jadi kesan dia tak sama dengan zina. Sebab tu lewat ini, maka pendapat yang paling tepat, lewat ini terkeluar daripada takrif zina. Lewat ini bukanlah dikategorikan sebagai zina. Lewat satu kesalahan lain, zina satu kesalahan lain. Siapa berzina dihudud, siapa melewat dikenakan ta'zir. Ta'zir terpulang kepada pemerintah, apakah hukuman ta'zir yang dikenakan ke atas pelewat ataupun yang pelewat dan juga yang kena lewat, kan? Al-maf'ul, al-fa'il dan al-maf'ul. Kalau dua-dua buat suka sama sukalah, jadi dua-dua kena, kan? Dua-dua kena. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tapi tuan-tuan, kan, macam tak munasabah pula kalau yang kena lewat tu dikatakan dipaksa. Lelaki pun, lelaki pun tuan, lelaki kan? Saya dipaksa untuk dilewat. Allah, kalau orang perempuan dipaksa untuk berzina, dirogol, lain cerita. Ni lelaki yang dilewat tu pula badan sadar, six pack, macam tak munasabah tuan-tuan, gerak. Dan sebab tu dalam bab lewat ni,
amat susah nak kata yang kena liwat tu dipaksa, melainkan al-fa'il wal maf'ul suka sama suka, yang buat dengan yang kena buat nak suka sama suka, itu yang sebenarnya. Kan kebiasaannya begitulah. Baik, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ni tuan-tuan, berhenti setakat ni, dan insya-Allah kita akan sambung kembali perbahasan kita kepada perbahasan dalam menentukan hukuman pada kesalahan liwat ni. Dan para ulama selisih pendapat juga dalam bab menentukan hukuman. Nanti kita akan bahas pendapat Imam Malik apa dia, pendapat Imam Abu Hanifah apa dia, pendapat Imam Syafi'i apa dia, bagi orang-orang yang melakukan liwat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang. Ada persoalan? Ada kemuskilan? Ada ke tak ada dalam bab ni? Bimbang nak tanya kok. Kalau tanya ni, orang kata, macam pernah buat lah. Tak ada. Ya. Apa dah? InsyaAllah. Apa dah? Allah. Macam mana? Kemana harus dia pergi? Ke Planet Zuhal. Dia gini je, tuan. Orang yang gay ni, lesbian ke, LGBT lah, sepatutnya tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh para pemerintah, tak pergi negara mana saja pun, tak payah tumpu pada negara Pasir Dua Butir ke, Pasir Berdengung ke, mana-mana negara saja pun yang menjalankan apa hukum agama Allah atau yang mendakwa negara itu sebuah negara Islam, sepatutnya perkara pertama yang dia kena buat, mereka-mereka yang terlibat dengan gay, terlibat dengan homoseks, terlibat dengan lesbian, transgender, tukar jantina dan sebagainya, mereka ni perlu diberikan hujah. Mereka ni perlu didakwah, diberitahu bahawa perbuatan mereka ni salah dan minta mereka bertukar kepada asal. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Dia orang bukan khunsa. Kalau khunsa lain, khunsa tu pun tuan-tuan, hukum khunsa pun, khunsa ni ada dua kan. Khunsa muskil, khunsa ghain muskil. Khunsa muskil ni khunsa yang memang tak boleh kahwin sampai bila-bila. Kenapa? Kerana muskil nak tentukan jantina dia ni, laki ke perempuan. Khunsa ghair muskil boleh kahwin. Tengok macam mana sifat dia. Dia akan lahir dengan dua alat kemaluan. Angry bird tengah-tengah, lepas tu ada telur, lepas tu tengah-tengah telur tu ada faraj. Itu kedudukan dia. Kemaluan bagi khunsa. Tengok dia ni. Dia ni dia lelaki ke? Dia lebih lelaki. Kalau contoh, dia lebih tertarik pada mainan lasak-lasak, panjat sana, panjat sini, jadi Superman terbang, Ultraman, Batman. Maka dia ni dia lelaki. Pergi hantar hospital, buat operasi, buang faraj. Tapi kalau dia terdedah dengan masak-masak, kan, jap-jap main masak-masak, duduk pun bersimpuh kan. Kan? Jap-jap main beranting-beranting, lemah lombot pula tu, dia ni perempuan. Pergi hospital, buang angry bird tu, kekalkan faraj. Angry bird dan tolo. Jangan buang angry bird je, tolo tinggal. Buang dua-dua, kekalkan faraj. Maka dia perempuan. Bila dia perempuan, dia boleh kahwin dengan lelaki. Bila dia lelaki, dia boleh kahwin dengan perempuan. Itu khunsa ghair muskil. Khunsa yang tidak muskil dalam menentukan jantina dia. Khunsa muskil ni yang payah. Nak kata perempuan pun tidak, nak kata lelaki pun tidak. Yang ni tak boleh kahwin, sampai bila-bila. Itu lain cerita. Tapi yang berlaku dalam negara Pasir Dua Butir, Pasir Berdengung hari ni, hok ni jantan. Lelaki. Ada satu jenis, satu makhluk tu yang terkenal dengan alat kosmetik kan. Tak tahu siapa dia nama kan. Jangan sebut lah kan. Ha? Yang terkenal di negara Pasir Dua Butir, sempat pergi umrah dengan berpewatakan lelaki dengan ustaz kawan saya, dengan salah seorang kawan saya. Pergi umrah tu. Pakai kain ihram bagi semua, balik umrah, jadi balik. Tahan sekejap je, lepas tu jadi balik. Dia bukan perempuan, dia lelaki. Maka mereka ni perlu disuruh. Pihak penguatkuasaan, pihak kerajaan, pemerintah perlu tangkap mereka ni. Suruh mereka bertaubat dan suruh mereka tukar balik, kembali kepada jantina normal mereka. Kalau lelaki, kalau perempuan. Jika tak mahu, tak nak, maka mereka tidak boleh dibiarkan bebas lepas di luar sana menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Mana boleh?
Sebagaimana kita tangkap orang berzina, kita tangkap orang minum arak, kita tangkap orang buat maksiat dan sebagainya, begitulah kita kena tangkap mereka ni, kerana mereka juga melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya, bukan biar lepas begitu. Kalau kita biar lepas begitu mereka, lepaskan jugalah orang berzina, lantak dia lah nak berzina. Macam mana tuan-tuan lantakkan daripada golongan LGBT, mu nak hidup macam mana, mu hiduplah. Gitu jugalah dengan orang, dengan orang yang berzina, sama je. Malah yang berzina ni lagi dilaknat, malah yang gay, yang LGBT ni lagi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hala tuju mereka di ke situ sebenarnya. Perlu diperbetulkan. Diperbetulkan, dikembalikan kepada fitrah, kepada normal. Sebab tu bagi saya, mereka ni boleh menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi bukan dalam masyarakat normal macam kita. Mereka perlu menjalani kehidupan dalam sebuah kawasan. Macam kalau banduan kita letak dalam penjara, mungkin mereka letak dalam pusat pemulihan akhlak ke, pusat pemulihan akidah ke, pusat pemulihan jantina ke, dan dikembalikan mereka kepada fitrah. Yang lelaki dijadikan lelaki yang tulen, yang perempuan dijadikan perempuan sejati. Itu sepatutnya. Itu sepatutnya. Tapi itu tak berlaku. Tak berlaku. Mereka bebas hidup lepas di luar sana. Ni akan merosakkan masyarakat sedikit demi sedikit, tuan-tuan. Kalau dulu golongan gay, golongan bapuk, pondan ni, maknyah ni, diorang masa bila kita jumpa, tuan-tuan? Kita jumpa masa malam je. Lorong Haji Tahir, tepi dinding kan, kita lalu je kan, terkejut gitu. Assalamualaikum bang, RM20 je bang. Kan? Tolonglah bang, tak makan lagi hari ni, RM20 je bang. Malam, malam. Waktu lain susah nak jumpa, tapi hari ni siang buta pun nampak. Sebab apa? Rahmatan lil alamin. Tak tahu, payah. Nanti lama-lama habis, dipengaruhi sedikit demi sedikit. Anak kita yang lelaki kan, macam best dia tengok si bapuk dia kan, dah dia pun jadi bapuk. Ya, amin. Sebab itulah pentingnya kita ikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kehidupan dalam negara kita ni tidak cacah marba, tidak haru-haru dan sebagainya. Gitu. Jadi mereka ni sebenarnya hala tuju mereka bukan hala tuju yang boleh mereka pilih sendiri. Itu kerja pemerintah, menjaga rakyat supaya mereka ini mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu sebenarnya. Melainkan declare negara pasir berdengung bukan negara Islam. Habis itu. Dengan ini disiarkan bahawa negara pasir berdengung bukan lagi sebuah negara Islam, negara sekular, liberal. Lantaklah. Kuliah hudud ni pun stop. Tak payah kuliah hudud dah, pasal apa? Bukan negara Islam. Nak apa sibuk-sibuk buat hudud? Tak payah. Kuliah lain lah. Kuliah apa? Kuliah parenting ke? Kuliah akhlak ke? Kuliah hadis ke? Tafsir ke? Fiqh tu je lah. Hudud? Tak payah. Pasal apa? Bukan negara Islam. Tapi selagi mana negara pasir berdengung ni kekal, kekal dengan pendirian bahawa negara pasir berdengung sebuah negara Islam, maka sudah semestinya dia kena ikut apa yang diperintahkan oleh Islam. Kalau tidak, tak guna lah. Bukan sebuah negara Islam lah. Negara yang bukan negara Islam, tapi negara yang diperintah oleh orang Islam, rakyatnya ada Islam, ada bukan Islam. Itu ialah yang boleh kita takrifkan, bukan sebuah negara Islam. Itu. Jadi itulah kerja pemerintah. Jadi tak boleh nak bagi orang-orang yang melakukan jenayah ni, maksiat ni, boleh bebas lepas pilih hala tuju kehidupan mereka, kerana mereka telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lain lagi. Last. Tak ada. Faham lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita ya. Cara yang kita buat ni, seolah-olah kita memberi harapan atau memberi keizinan kepada orang yang melakukan maksiat untuk terus melakukan maksiat. Itu je. Sebab saya sebut tadi,
Bila mana seorang pendakwah kan, dia berdakwah dengan contoh, dengan kasih sayang lah kononnya kan. Kalau dengan kasih sayang tuan-tuan, kaum Nabi Lut tu Allah tak terbalikkan tanah. Kalau dengan kasih sayang lah, Allah akan beritahu dengan Nabi Lut, tak apa wahai Lut, hari ni tak berjaya, esok datang lagi. Esok kau keluar dulu, esok kau datang lagi, kau pujuk lagi kan, kau peluk dia kan. Tak berjaya lagi, esok datang lagi kan. Dakwah kasih sayang, tapi tak sejurus Nabi Lut dan kaum yang taat pada dia keluar dari perkampungan tu, Allah terbalikkan. Maknanya apa? Maknanya ada ketikanya perintah Allah itu, hukum Islam itu tidak boleh, tidak boleh menggunakan kasih sayang atau toleransi satu-satunya. No. Sama juga macam sembahyang. Ha, 7 tahun ya, toleransi. Toleransi. Kasih sayang. Pasal dia dalam peringkat nak masuk kepada fasa memais, beza mana baik mana buruk. Masuk 10 tahun, tak ada lagi dah toleransi. Mutak sembahyang Nabi Sorotan. Yang bapak tu dah berapa umur tu? Bukan yang bapak tu 7 tahun. Dah layak jadi bapak orang lah tu. Nak toleransi apa lagi? Cukup sekarang kita beritahu kepada mereka, benda ni salah, benda ni tak boleh, benda ni haram, benda ni maksiat, Allah laknat, mereka kena tukar balik jadi orang normal. Kalau tidak, mereka akan ditangkap. Itu je kaedah dia. Perlu ada penegasan dan penguatkuasaan. Dia sama je macam kita cegah orang buat maksiat lain. Orang minum arak, orang berzina, sama je. Mereka didenda, dihukum. Kenapa yang ni tak didenda, tak dihukum? Sebab tu saya tak nampak dakwah secara macam tu boleh mendatangkan kesan. Kerana berapa lama dia orang tu bergelumang dengan keadaan begitu, sampai buat pembedahan. Basar kan, saya pun tak tahu macam mana boleh basar kan, buah kelapa tu kan. Entah apa dia injek pun tak tahu. Berapa ribu duit dia habis buat pembedahan. Bagi muka cantik, botok sana botok sini, nak bagi tegang bagi apa semua. Bagi licin kulit gebu bagi apa semua. Tentu ingat dengan perbelanjaan dia yang RM50,000, RM70,000 ke, RM10,000, RM100,000, dia operate diri dia tu boleh musnah, boleh selesai begitu saja dengan hanya pelukan. No. Bukan dia tak tahu perbuatan tu salah. Bukan dia tak tahu. Sebab tu mereka ni kadang-kadang mereka dalam keadaan yang keliru. Mereka ni keliru. Maka keliru ni perlu diperbetulkan, diperjelaskan. Maka antara cara ni ialah dengan bawa mereka ke suatu kawasan, suatu tempat yang mana di situ hanya golongan mereka saja, dan mereka didedahkan dengan berbagai-bagai perkara yang boleh membawa mereka kepada fitrah asal balik. Kembalikan mereka kepada fitrah mereka yang asal. Bukan dibiarkan begitu sahaja, dan bukan didakwah dengan secara berpeluk-peluk dan sebagainya. Bagi saya lah. Bagi saya, sebab saya tak nampak benda tu boleh mendatangkan manfaat, melainkan orang akan nampak apa, oh maknanya tak salah lah jadi gay, tak salah lah jadi pondan, sebab ustaz pun peluk dia kan. Itulah pandangan saya. Sebab bagi saya benda ni barah, satu barah, satu penyakit yang perlu diselesaikan, yang perlu diubati sebelum ia merebak ke seluruh masyarakat, yang mana boleh merosakkan masyarakat keseluruhannya. Barah ni perlu diubati. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat memahami maksud dan tujuan syarak mengkanunkan undang-undang ke atas masyarakat, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita dijauhi daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan kita, merosakkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan. طيب كده صحت dan kita dapat beribadah dengan baik. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.